Assalamualaikum Bunda, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Kali ini saya ingin bikin sambal terasi goreng ya Bun. Mari kita simak cara buatnya. Bahan-bahannya cabai merah keriting 150 gram, cabai rawit lomboknya sesuai selera, bawang putihnya 8 siung, bawang merah 4 siung, terasi udangnya 3 sachet, serai, salam, daun jeruk, 1 ruas lengkuas, garam, gula pasir 3 sendok, gula merah, asam jawa secukupnya, 2 buah tomat yang besar, bawang goreng 3 sendok makan. Kita panaskan minyak. Tadi tomat, cabai dan bawangnya sudah saya blender ya Bun. Kita masukkan ke minyak yang sudah dipanaskan. Ini minyak cabenya cukup banyak ya. Kalau misalnya bersisa, minyaknya bisa kita pakai untuk beberapa menu lain seperti saus kacang untuk siomay dan lain-lain. Dengan kematangan seperti ini, kita bisa menyimpannya di toples dengan suhu ruang hingga sampai 1 bulan ya Bun. Buat bunda-bunda yang baru bergabung, mohon bantuan like dan subscribe-nya ya. Ini dia hasilnya Bunda. Sangat mudah bukan membuatnya? Terima kasih banyak buat bunda yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.